Nippon Paint Indonesia menggelar program mudik bareng bagi para mitra pekerja bangunan di ibu kota. Mereka naik kereta api kelas eksekutif menuju kampung halamannya masing-masing. Pulang ke kampung halaman demi merayakan hari kemenangan. Bersama keluarga tercinta jadi tradisi yang nyaris setiap tahun ditunaikan seluruh muslim di tanah air. Tahun ini semarakan hari raya kemenangan. Nippon Paint Indonesia kembali menggelar program mudik bareng dengan tajuk Sentuhan Warna Baru Hiasi Ramadanmu. Selama ini untuk eksistensi dan kesuksesan Nippon Paint adalah para mitra, tukang dan mandor dan juga aplikator kami di segmen project. Ya, jadi kami khusus adakan acara mudik bareng ini sebagai salah satu bentuk apresiasi untuk mengucapkan terima kasih untuk segala dukungan yang mereka sudah kasihkan kepada Nippon Paint Indonesia. Berbeda dari tahun sebelumnya yang gunakan moda transportasi bus. Tahun ini Nippon Paint berikan fasilitas kereta api eksekutif berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan mudik bareng kali ini. Sembari menunggu keberangkatan, artis papan atas Raffi Ahmad turut datang berikan dukungan dan hiburan. Buat kita pulang kampung itu, buat kita semua, apalagi orang yang sudah merantau kerja di Jakarta, pasti pulang kampung itu menjadi salah satu hal yang paling istimewa dalam setiap tahunnya. Dan juga barang siapa yang memfasilitasi untuk ya umat Islam pulang ketemu sama keluarga, itu insya Allah berkahnya berlipat. Nippon Paint juga terus berkomitmen memberikan perhatian bagi para mitra tukang dan mandor yang selama ini telah banyak berkontribusi terhadap eksistensi Nippon Paint di Indonesia. Good people, fakta tadi menutup kebersamaan kita di Fakta 62 Selasa pagi ini. Saya Indah Setiani, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.